Salam pembaru hukum. Kami dari tim STHI Jentera menyatakan kontra terhadap kewenangan pembatalan perda oleh Mendagri. Mosi ini berangkat dengan dibatalkannya 3.143 perda oleh Mendagri. Apakah pembatalan tersebut benar? Pasca reformasi, adanya otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan secara merata di daerah-daerah. Sebelum kita beralih ke mosi, perlu diketahui makhluk apakah perda ini. Merujuk pada pasal 18 UUD 1945 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 bahwa perda sebagai instrumen penting untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah. Pembatalan perda sendiri dapat dilakukan apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan melanggar syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Seperti melanggar kerukunan antar warga masyarakat, melanggar akses terhadap pelayanan publik, melanggar ketentraman dan ketertiban umum, melanggar kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, dan diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. Status quo terdapat dua lembaga negara yang berwenang mengadili serta menetapkan suatu perda, yaitu Mahkamah Agung dengan dasar hukum Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Kemendagri dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal tersebut sangatlah tidak tepat, saudara-saudara, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan satu pertanyaan besar bahwa putusan mana yang akan mengikat secara hukum. Kami dari tim kontra yakin bahwa putusan perda haruslah melalui judicial review ke Mahkamah Agung. Ada tiga argumentasi kami. Pertama, Mahkamah Agung merupakan lembaga yang objektif dan independen untuk memeriksa suatu perda. Karena dalam persidangan Mahkamah Agung terdapat asas audit alteram partem yang berisi tentang hak kedua belah pihak untuk didengar secara seimbang dalam persidangan. Yang kedua, terwujudnya konsep check and balances karena lembaga yudikatif dapat mengawasi lembaga eksekutif. Perda dibentuk oleh DPRD bersama pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Sehingga bila diberikan wewenang kepada Mahkamah Agung, maka terlaksanalah keseimbangan antar cabang kekuasaan. Dan ketiga, jika dibandingkan, Mahkamah Agung lebih memiliki legitimasi ketimbang Mendagri. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi melalui pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945. Di akhir kata, solusi dari argumentasi kami adalah pertama, menghilangkan pasal 251 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang selama ini menjadi dasar hukum Mendagri untuk membatalkan perda. Dan kedua, mendorong agar pembuat undang-undang untuk memperbaiki mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang untuk dilakukan secara terbuka, sebagaimana mekanisme yang ada di Mahkamah Konstitusi. Hal ini kami rujuk berdasarkan putusan MK nomor 30 tahun 2015 yang menyatakan bahwa perkara ini merupakan open legal policy. Sekian dan terima kasih.